ポポンバリクラゲリ僕の日本カリーにエディ、キリン、ビデオラギラギラギラギ hari ini kontennya sarapan pagi di Indonesia ini gimana gitu. Nah sekarang dia adalah di Bandung, jadi mungkin makanan juga khas Bandung gitu ya. Aku gak pernah pergi ke Bandung, jadi apa ya, apa yang bagus gitu ya. Bukpon nonton bersama yuk. Ini kita lagi mau makan sarapan pagi, sarapan makan pagi. Lontong biar makan bulat, nah ada lontong biar makin bulat. Lontong, tau gak lontong? Pernah makan lontong gak? Terbuat dari apa lontong? Nasi. Nasi? Dari nasi. Beras. Kelihatannya enak ya. Bubur. Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam sutami. Oh, ini namanya apa nih, Pak? Ini lontong opor. Lontong opor. Opor. Oh. Kerupuk. Nah, silakan, silakan. Kamu makan lontong sama kerupuk ya? Ada telur, bubur, sama lontong. Lontongnya apa ini? Ada apa aja nih kita lihat ya? Tahu goreng ya? Saudara-saudara. Tahu goreng. Lontong opor. Opor. Sutami, Bandung. Ada telur. Ayam. Makanan khas Bandung katanya. Pastinya ada lontong. Ayo makan. Ini lontongnya kelihatannya sama ya. Kita ya. Di mana-mana sama ya. Bubur, ada ayam. Biar kesehatan. Ada telur. Paket lengkap. Jos, ini apaan ya? Ini apa? Ini tahu goreng. Cakwe ya? Cakwe. Ada cakwe-nya, baru tahu. Yuk, silakan Pak. Orang Indonesia juga baru tahu. Silakan Bu. Mana yang namanya lontong? Ini. Mantap. Coba, coba, coba dulu rasanya kayak gimana? Gimana? Rasa apa? Rasa opor ya? Kayak nasi. Kayak nasi. Kayak nasi. Emang ini dari nasi kan? Kasih kecap manis biar makin jos. Ini yang suka manis-manis. Bubur sama kecap manis itu cocok nggak ya? Kacang nih, kacang nih. Kacang kedelai. Ya? Masukin, masukin coba. Coba kacang kedelai. Kedelai. Nanti bisa. Ayo, masukin lah. Mantap. Mantap ya. Nah, ini baru ini namanya bubur. Oh, sama cabe. Ada yang orang suka ya? Pudar. Iyalah. Nah, ada yang orang suka manis ya? Dibayarin pasti enak. Kerupuk. Oh, hancur dulu ya. Enak nggak? Pasti enak. Sampai telur satu. Enaknya kalau makan bareng sama orang lain, tambahan. Telur opor itu apa ya? Kayak kari lah. Kari sup ya. Rasanya gimana ya ini? Kulihatnya kayak kari di Jepang, tapi mungkin rasanya beda ya. Biasanya makan ini buat sarapan ya. Benar-benar beda sama Jepang. Kalau Jepang sama nasi dan natto dan miso soup. Kalau aku ya. Minumnya teh tawar. Ya, teh tawar. Kalau sama gula harus bayar rumahnya. Kaya. Kita lihat itu aja. Orangnya bikin lontong. Ini oh iya iya iya. Gimana caranya masaknya? Bubur ayam. Oh, lontongnya udah siap. Cuman ya taruh aja ya. Thank you.
Berapa, Pak? Iya. Opor 2, bubur 2. 90. 90? Ya. Yang opor 25. Iya, iya, iya. 90. Hmm. 90. Murah banget sih. Pokok. Ini biayanya biasa. Ayo. Murah banget. Pokoknya. Makasih. Apa? Lontong. Ini bedanya apa ini sama ini? Ini bubur habis tapi bubur. Oh, ini ininya bawang-bawangnya beda ya? Udah habis ya itu. Wah, ternyata sarapan paginya kudihatannya enak banget. Tapi menurut aku, buat orang Jepang agak apa ya, berat gitu ya. Soalnya di Jepang cuma makan nasi sama natto sama miso soup itu buat sarapan gitu. Jadi kalau ini lebih berat buat kita ya. Tapi mungkin di Indonesia suasananya beda kan? Panas, banyak humidity gitu. Jadi ini mungkin ya enak gitu ya. Lain kali aku pergi ke Indonesia pasti aku mau makan ini. Kapan ya? Oke, video ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and always be smart. Bye bye.